Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Salam sejahtera. Faizal Jagah Anak Sindrom Down Mariam kini berusia setahun setengah sejak kelahiran anak ketujuh. Mariam yang merupakan anak istimewa sindrom Down, tahun lalu ia benar-benar mengubah kehidupan Faizal. Jika dulu penyanyi, penulis lirik dan komposer ini meletakkan kerjaya sebagai keutamaan berbanding keluarga, namun kehadiran cahaya mata bungsu itu mengubah pendirian sebaliknya. Menginjak usia 45 tahun, katanya peranan sebagai seorang bapa menjadi keutamaan serta melebihi tanggung jawab sebagai seorang penyanyi. Kalau zaman bajet bagus, dulu mungkin saya letak kerjaya dahulu sebelum keluarga dengan alasan kalau berjaya sudah tentu dapat menanggung keluarga. Dengan anak-anak yang sudah makin membesar serta ada yang sudah habis sekolah, saya pun belajar daripada kesilapan dan akhirnya sadar keluarga perlu menjadi keutamaan, barulah kerjaya akan menjadi lebih cantik, katanya. Berkongsi pengalaman besarkan Mariam yang kini sudah mencecah usia setahun setengah, Faizal berkata dia perlu memberikan perhatian sepenuhnya kerana anaknya masih mempunyai masalah jantung dan perlu menjalani pembedahan. Sudah tentu sebagai bapa, kongsinya dia berasa hiba melihat keadaan anak bungsu yang perlu dipasangkan tiub pada bahagian perut. Cabaran paling besar sepanjang menjaga Mariam adalah saya perlu sentiasa bersedia kalau ada sebarang kemungkinan berlaku. Tiub itu bertujuan memberi bekalan ubat dan susu. Dengan kondisi seperti itu menyebabkan saya tak boleh bekerja jauh daripada keluarga. Kalau dahulu boleh sahaja ambil bermacam-macam tawaran, namun kali ini saya perlu meluangkan lebih banyak masa dengannya. Mariam juga adalah faktor kenapa saya kurang aktif menonjolkan diri sebagai penyanyi. Kalau ikutkan saya masih membuat persembahan untuk majelis koprat dan jemputan lain, katanya.